Alhamdulillah ya Allah, bisa buka usaha kecil-kecilan. Walaupun dengan modal apa adanya, bukan ada apanya. ya bu, snack-snack bu. Bu, pak bu, snack-snack bu. Snack-snack-snack. Yo, mampir-mampir. Ada rasa udang kepi. Nah, ini. Nah, rumput laut. Yo bu, yo pak, beli snack-snacknya. Dia menyukaiku, dia tidak menyukaiku. Dia menyukaiku, dia tidak menyukaiku. Dia menyukaiku, tidak menyukaiku. Nas. Abang. Jualan apa, Bang? Duduk di sini, beli snack. Emangnya abang jualan apa di sini? Ini Nas, jual snack-snack Nas. Nak beli? Apa itu abang? Jangan panggil abang. Panggil aja Rian. Iya deh, Rian. Rian jualan apa? Rian ada jualan snack-snack. Ini, rasa harimau panggang. Yang ini, udang kepi. Yang ini, rasa rumput laut. Wow. Sepertinya menarik. Boleh. Hah, Anas nih mau rasa apa nih? Rasa udang kepi ajaian. Oke. Mau pakai cabe? Pak. Mau pakai kecap? Pak, boleh. Nih udah. Pakai sendok? Enggak, langsung aja. Enak. Lezat. Yummy. Ngemil tuh. Hah? Sesepuh. Apa benda kau ni? Sesepuh jahat sih. Bukan jahat, Nas. Kita ni sumuran, tak cocok. Emangnya muka aku ni ada tampang-tampang tua ke apa? Pak. Enggak kok. Sesepuh hari ini terlihat tampan. Pak. Terlihat keren, terlihat ganteng. Apa benda kata kau ni? Bu, si sepuh mau ngemil enggak? Sini, biar Nas traktir. Boleh. Mari. Ah, Ril. Jadi, kau mau kue yang mana? Karena baju aku warna hijau. Ini ya, kue warna hijau. Aif, mau pakai cabe? Dari mana kau warna benda ini pakai cabe? Adalah. Tak. Oh, kok gitu? Kecap ya? Tak. Ah, pakai sudu ya? Makin menjadi kau ni. Tak. Pakai tangan ya? Wow, si sepuh keren. Ih, jadi suka deh. Sepuh. Danas, sekarang kau panggil aku April, orang paling ganteng di wilayah Batu Ampar dan sekitarnya. Pak. Ganteng. Memang iya sih. Iya deh, kalau begitu April ganteng. Jadi berapa Rian? Ini 1000. Ini 1000. Kecap 1000. Pak. Cabe 1000. Pak. Sumpit 1000. Jadi totalnya 5000. Di diskon jadi 4000. Perasaan tadi enggak pakai sumpit sama cabe deh. Enggak apa-apalah. Ini Mas Rian. Senang berbisnis dengan Anda.
Tak makan 2 hari nampak dia ni. Ha? Aduh. Sakitnya perutku. Rian, April, Anas pulang dulu ya. Iya, Nas. Oke. Sampai jumpa di lain hari. BTW, makasih ya. Dari mana kau jumpa budak itu tu? Tadi tu Pril, dia tu lewat. Jadi aku tegok. Ha, kau tahu kan lah, senik-senik aku ni. Aku pun dapat penghasilan. Nah, nama kau ni kan, otak bisnis terus. Iyalah Pril. Dari kecil-kecilan menjadi besar. Nas, Nas, jangan toleh. Huh? Itu orang pasti mau tipu saya. Tak sedia biarkan ni. Budak kayak gini ni, kulit lupa kacang ni. Hah, tadi pok buka sikit perut. Sekarang kita di kacangan kan? Betul. Boy, kenapa? Kamu merak saya kah? Mentang-mentang saya orang baru di sini. Saya nanya saja aku merak saya. Woi, ngapa kau ni? Kau tak ingat ke aku ni? April, April, orang yang paling ganteng terkece di wilayah Batu Ampar dan sekitarnya. Pak, siapa kamu? Beta tidak kenal. Kamu jangan mau nipu-nipu kamu. Woi, aneh kau ni. Baru gahat tadi berjumpa. Sekarang dah lupa. Sudah, jangan ganggu beta. Jualan apa bang? Jualan snack bang. Ini bang, tinggal rasa harimau panggang. Wow, ini yang betul cari. Mau pakai cabai Nas? Gak usah, original saja. Buka dulu. Pril, ada yang aneh tak sama Nas? Iya sih, tadi ada gitu. Oh, aneh ngeliat dah. Lama kali gaya kau. Sudah apa perut beta? Woi Nas, kau ni ya, kawan tak bagus. Tak ingat kau sama aku ni yang ngajarkan kau main cukurukuk sampai jago. Cukurukuk? Cukurukuk? Apa itu? Tunggu sebentar, beta ingin ingat. Ha, macam mana? Ingat lom? Sudah, tidak ingat beta. Jangan bikin kepala beta tambah pening. Sudah, berapa semuanya? 5.000 bang. Hah? 5.000? Mahal kali. 5.000 saja. Ambil saja kembaliannya. Prim, suruh gak ambil kembaliannya. Tapi gue ini cuma 2.000. Wajarlah. Kau kasih harga gimana ya kali? Satu kue itu 4.000. Tapi aku masih curiga, Pil. Kok Anas berubah?